Design Your Own Life with Dimas Satyalismana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. The Blue and the Yellow, Pikiran Bawah Sadar, Episode 3, Part 4. So, gimana caranya kita bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita loh? Blue, pertanyaan lu gak ada yang lebih susah apa? Gini caranya Blue. Pertama-tama lu harus menemukan mental block alias hambatan mental lu dulu. Setelah itu baru lu bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar lu Blue. Cara mengendalikan pikiran bawah sadar lu adalah dengan mendominasi program yang lu jalankan. Dalam hidup lu, sama kayak komputer, lu mau pakai operating system apa? Windows Vista jadul atau Windows 10 terbaru?